Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan. Taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala nabi Muhammad. Allah menciptakan makhluk itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Sing rumpul teng mriku lungguh mawon. Enggak lenggah. Niku sing teng mriku pengen nyawang rai kula ora pengen nyawang bokongmu ya. Saya ulangi, mohon dipahami. Ngaji Maulid dalu menika. Tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang, keluar rumah sudah tidak ada satupun. Ternyata ada barang walaupun agak di atas sing lemu iso mencolot. Coba saya tanya, kalau setiap mujahadah dipasang barang ngoten niku seneng napa mboten? Tolong Bunda pasang terus ya. Besok satu saat yang dipasang TV, HP, rondo. Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua. Makhluk hidup dan makhluk yang mati. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua.
hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Ini yang datang berakal napa mboten? Penyakite wong duwe akal niku siji, senengane ngakali. Ngakali. Yang berakal itu juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Maka walaupun dia berakal, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Muslim jenisnya juga ada dua. Muslim, dia punya iman yang disebut mukmin, dan Muslim yang mungkin tidak punya iman. Jadi KTP-nya Islam, tetapi tidak punya iman. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang mukmin itu juga ada dua. Yang beriman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Jumlah nabi itu adalah 124 ribu nabi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlahnya 124 ribu nabi. Dan yakin enggak ada yang hafal. Paling yang dihafal cuma 25. Itu pun nabi dan rasul. Kalau 124 ribu nabi, saya yakin enggak ada yang hafal. Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3.000. Nah, berapa yang wajib diketahui? 25. Tafsilu khomsatin wa isrina lazim kulamu kallafin faha kekuatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada Shu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzul Kifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya Alaihimu Salatu Wasalamu wa Alihim Madamatil Ayyamu 25. Lah cara bocah TPA cah diniah niko dinyanyike kanti lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dul, Kifli. Put! Angel, angel. Sampean iki ya lucu kok. Kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget itu di dada karena jantung tempatnya di dada. Lah kaget mau cekel cangkeme apa jantungmu ning cangkem. Nah, rasul jenisnya juga ada dua. Rasul yang mendapatkan ulul azmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada dua mbahmu limo. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ora kabeh nabi dan rasul itu mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, dari lima nabi ini siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad? Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad, semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku. Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah. Saniki awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Hebatnya di mana? Al-Qur'an mengatakan, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat terbaik.
Yang dimaksud terbaik niku napa? Napa rupane? Mboten. Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak. Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik? Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan, yang pertama. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir. Tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya. Moga-moga termasuk kula panjenengan. Saya besok kalau masuk surga, anak-anak band ini akan saya ajak. Tapi ya itu, aku ning surga kelon karo bidadari, awakmu ngeband tok. Malah ngiringi wong kelon. Begitu, streaming matamu, kelon kok di streaming gitu. Bosok utak kayak ini. Kelon kok di streaming. Makanya mumpung masih pandemi, sekarang apa-apa virtual, kamu menikahnya virtual. Jadi kelonnya yo virtual. Mau delok-delok antok. Anaknya di apa? Di download. Download. Anaknya di download. Kelonnya di broadcast. Nah, malah keliru rondo tangga nih. Ini nih. Nah, umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir. Tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali, bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu, termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya adalah, kalau masuk surga pertama kali. Tapi kalau masuk neraka pertama kali. Rungokno kupingmu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah. Contoh umatnya Nabi Lut. Napa penyakitnya umat Nabi Lut niku? LGBT. Kayak ini, kayak sugeng niki LGBT. Laki ganteng, bini tiga. Amin. Amin. Tapi bohong. Amin lagi. Amin lagi. Jadi nyuwun sewu, umatnya Nabi Lot itu punya penyakit LGBT. Lanang suka sama lanang, cewek suka sama cewek. Dan na'udzubillah min dzalik. Zina itu dosa besar, LGBT jauh lebih besar. Milo, tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga. Walaupun saya punya keyakinan, sekarang para suami, para laki-laki itu suka sama cowok, yang salah istri. Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah, istrinya bilang sama suaminya, "Pah, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Wong ben metu, "Mah, pah, awas kalau main cewek." Akhirnya main cowok. Maka saya enggak pernah mau mengatakan diam itu mas. Karena kalau diam itu mas, berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu diam, diam. Iya. Sangel, angel. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak keluar teman, ayo kita keluar, sorry gak punya waktu, berarti dia tidak punya uang. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih, waktu. Setuju, Bun? Kok ayu banget sih? Nah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diazab, tapi dikasih kesempatan untuk bertaubat. Coba umatnya Nabi Lut, langsung diajar sama Allah. Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT, lesbi, gay, apa nehwi? Bisek dan transseksual. Hati-hati nih, ini penyakit-penyakit di kota besar. Saya sering ditanya, Gus, sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu hunsa dalam fikih itu. Hunsa itu berjenis kelamin dua. Kemudian dia dilihat oleh dokter, lebih cenderung mana, cewek atau cowok?
Contohnya Andi Manganang, pemain bola voli itu. Tadinya dianggap cewek, ternyata setelah dilihat oleh dokter, dia dominan cowoknya. Maka kelamin perempuan ditutup, yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya. Itu namanya hunsa. Kalau banji itu enggak ada, banji itu sebenarnya lanang. Tetapi salah pergaulan. Itu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering pengajian sama teman-teman banji. Niku lanang. Ayo sholat, nggih Mbah, tapi nyuwun sewu, saya enggak bawa mukena. Matamu, matamu. Lanang sholat cari mukena gitu loh. Lah biasanya terjadi kebanjian itu kenapa? Karena salah pergaulan. Kancane melambai, ikut-ikutan, akhirnya melu-melu banji. Nyuwun sewu. Enggak ada orang yang terlahir banji itu, saya yakin enggak ada. Wong ayatnya jelas kok, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Kalau memang jenis banji itu ada, pasti disebut. Maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan. Bahkan saya itu punya banyak teman ya, menikah dengan perempuan, begitu tengah-tengah pernikahan itu jadi banji. Ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak. Mi, wong wedok galak, rungokno kupingmu. Jadi kalau kamu galak, itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci. Ah, itu lah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Eh, kaget aku. Allah, sengit aku. Salah pergaulan, Lek. Jadi kalau istri suka marah-marah sama suami, lah suaminya bisa berlainan orientasi, salah orientasi. Makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami. Suami itu enggak usah kamu galakin, insya Allah mati sendiri. Mati-mati gitu. Laki-laki sama perempuan tuh matinya duluan mana sih? Aku tanya ibu-ibu, bu, lebih dulu mana kematian laki-laki apa perempuan? Persis laki-laki. Itulah faktanya kenapa banyak lebih banyak janda daripada duda. Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalai sama istri. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya hijau insya Allah. Luweh parah. Stop. Suami itu disayang-sayang saja itu loh. Iya kan? Kan Gus Miftah sering bilang toh, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Di musim pandemi seperti ini, Mas, para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen, ketahuan. Nyari uang gitu loh. Perempuan kok dilawan gitu loh. Dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu sudah pinter jualan gara-gara pandemi. Jadi hari Senin jual kalung, hari Selasa jual gelang. Sampai resik gitu loh. Saya dulu punya teman jenderal, umroh sama saya. Begitu mau wudu di kota di Masjid Nabawi itu, Gus tolong, bajuku cekelno. Dia wudu, sakunya saya rogo, ada uang dolar, 5.000 dolar. Akhirnya uangnya saya ambil. Begitu keluar dari tempat wudu, dia bingung, loh kok uangku gak ada ya? Tak jikuk dan. Dia bilang apa? Dancuk duit sial. Loh, duit sial gimana? Neng ngomah konangan bojoku, neng kene konangan awakmu. Perasaanku gak enak, perasaanku itu. Jadi enggak ada jenis banci. Umatnya Nabi Lot langsung diazab oleh Allah. Lagi, umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, Kanan dan kawan-kawan, juga langsung diazab oleh Allah. Makanya itu saya sering mencontohkan, dalam Al-Quran itu ada 5 gambaran keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa, Geng?
suaminya baik, istrinya jelek. Yang kedua, gambaran keluarga Fir'aun. Suaminya jelek, istrinya jelek. Baik. Yang ketiga, gambaran keluarganya Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya lebih jelek. Parah. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, Anda pilih mana? Tipe keluarganya Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Jerene mbak itu beda kok. Rasidah Nabi Ibrahim, Fir'aun ya rapopo. Ada yang muni rapopo. Umatnya Nabi Musa ngayal azab. Semuanya. Tapi umatnya Nabi Muhammad, begitu dia punya salah dan dosa, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak bani Adam punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertaubat. Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad itu napa nyuwun sewu? Umatnya Nabi Muhammad, begitu dia niat berbuat baik, belum dilakukan sudah pahala. Bulan depan Ahad Pahing mujahadah. Malam ini Anda sudah niat. Bulan depan Ahad Pahing saya akan datang. Baru niat sudah dihitung pahala. Kurang enak apa aja? Anda pulang dari sini niat. Bojoku ning omah ngenteni dhewe. Tekan omah langsung tak tubruk, tak keloni. Baru niat pahala. Mau tubruk tenan tambah pahala. Enggak jadi kamu tubruk, enggak dosa. Loh, enak banget toh. Makanya Bunda niat saja. Selesai ngaji, aku mau nubruk. Abah, ngono. Masuk kamar langsung tul jai nak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul dangak-dangak. Aku wis suwe nyanyi kuwi ya. Coba. Orang berbuat baik satu, umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Berbuat baik satu dibalas 10. Bahkan kalau Al-Baqarah orang sedekah satu bisa jadi 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah ila akhiril ayah. Coba. Begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, bangga enggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kurang apa coba? Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa, sudah berbuat dosa saja tidak langsung dicatat oleh malaikat. Suruh nunda dulu kata Allah. Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, mau ditulis oleh malaikat, Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Begitu mau dicatat, Allah berfirman kepada malaikat, "Hei malaikat, jangan dulu." Loh, ini berbuat dosa, Tuhan. Gosek sing sabar, Bro. Ditunggu sampai kapan? Sampai dia mendengar suara azan. Kalau dia mendengar suara azan kemudian kembali kepadaku, ku ampuni dosa-dosanya. Akhirnya kerungu azan ning masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu umat ini kembali, ingat dengan dosa-dosa dan dia bertaubat, langsung dihapus dosanya sama Allah. Ah. Kowe wis bali ning aku, hapus. Kalau dia enggak kembali, mau dicatat sama malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop. Loh, kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat. Barangkali besok ketika dia sholat Jumat, akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka dikatakan, yaumul jum'ati sayyidul ayyam wa azomu amin idil fitri wa idil adha. Bahwa hari Jumat adalah merupakan tuannya hari, yang keutamaannya lebih agung dibandingkan idul fitri dan idul adha. Maka kenapa sholat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi lucu nih, sugeng lah Idul Fitri mangkat dhisik dhewe, Jumatan micek dhisik dhewe. Coba. Uangnya teko rai. Teko. Oh teko. Neng arep dhewe meneh. Nyok tenanan jane. Coba. Begitu hari Jumat dia belum datang, apa kata Allah? Ketika malaikat mau mencatat, Allah mengatakan kepada mereka, "Hei, stop! Loh,
Ngapain lagi Gusti? Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri. Barangkali dia pasti mau bertobat sama aku, kata Allah. Begitu malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ingat, begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis. Oh, pemeneh rondo anyaran. Ya Allah. Allahu Akbar. Tahun kemarin saya masih bersama suami, sekarang saya tidak punya suami. Kok dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah? Ditulis sama malaikat, masih dilarang. Hei malaikat, nanti dulu. Sabar. Kapan? Tunggu sampai dia menikah. Bagi yang belum menikah. Makanya kenapa orang itu kalau mau menikah, kita diperintahkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia menikah, tetap belum kembali kepada Allah. Baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, tulis dan kasih dia masalah. Maka jangan kaget, biasanya keluarga muda yang sebelum menikah dia tidak ada masalah, begitu menikah justru ada masalah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita perbuat. Makanya coba, sebelum menikah kamu perbaiki dulu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang belum menikah enggak ada masalah, begitu menikah kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah. Maka para jomblo, ayo sebelum menikah dandani dulu. Ingat jomblo itu single itu prinsip, jomblo itu nasib. Cinta memang tidak memandang warna kulit, tapi cinta memandang warna duit. Dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari. Uang 100 ribu ada gambar cewek menari, 50 ribu ada gambar cewek menari, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, sampai 2 ribu. Pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang 1000 rupiah, Patimura bawa pedang. Bapak-bapak bawa pedang, namanya Patimura. Kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Nukono jamaah aku kita akon. Bah, itu kenapa sih? Kalau istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen bojomu sabar, bayar. Malah sugeng jaluk susu. Lah malah kaya ning sarekem ganggang. Ketonto. Ketuntul deliknya ngisor bantal. Nah, Pak. Ini umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia pasang panci, pasang wajan, pasang apa-apa. Supaya jenengan seneng dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih buah, tak bagi jenengan. Orang usah rebutan. Duduk saja lah rezekimu mesti tekan. Dodok ngaduk, kemayu. Kalau belum rezekimu kelewatan. Tak kasih konsep rezeki nggih, panjenengan paham. Ora paham mak gebuk nganggo tongkat lho aku. Bolos, awas. Ini hadiah dari Karimun Jawa nih. Kula wingi niku teng Karimun Jawa meh dipangan ombak karo bunda niku. Ombake mang meter wut 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 akhirnya kula balik. Apa kowe pengin? Oh, urung. Ini rambut apa jambul nih? Kamu siapa namanya? Aji. Aji siapa? Pangestu. Aji Pangestu. Seti Aji. Oh. Aji. Kok kayak orang Aji? Kamu dari mana? Dari Magelang. Mau ngapain di sini? Mau apa? Oh, kamu mau mualaf. Orang ngomong. Setiap pengajian itu ada mau syahadat Mas Dimi. Amin. Yang mau syahadat siapa saja? Satu, dua, tiga. Pertiga ini, suami istri, anak, bukan? Bukan. Oh, ini sama ibu siapa namanya? Eh? Kartika. Wow, namanya tidak seindah orangnya. Ada ngece. Bapaknya siapa namanya?
Rudi, Rudi siapa? Rudi, Rudi Hartono matamu. Sok tahu. Jenenge pas Rudi. Awake guru ndase gedhi. Awake guru? Ndase gedhi. Ndase gedhi. Matamu ndase cilik, geng, gitu loh. Ah niku nak demak-demak gedhe sesuk. Tembok aku tongkat lho menyunyu-menyunyu. Apa bedanya dong kates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo ayo apa ayo. Aku ngerti. Ah, aku ya ngerti. Aku ngerti. Aku ya ngerti. Dong kates kayake daging, daginge empuk. Empuk. Tangane rondo kayake daging, daginge. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Karepnya. Nanti Mas Timi jadi saksi ini ya, saksi mualaf ini. Cek, tak wene konsep rezeki. Imam Syafi'i itu mengatakan rezeki itu harus dicari. Imam Syafi'i. Kalau enggak cari, enggak kerja, enggak mungkin kamu dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Tapi kata gurunya Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Malik. Beda lagi. Enggak. Rezeki itu enggak usah dicari, kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Cara gampangnya ngoten. Satu saat Imam Syafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas. Akhirnya dia berangkat. Pulang dikasih sekeranjang anggur. Anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai rumahnya Imam Malik, anggur dimakan sama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, "Guru, ini loh teori saya benar. Apa? Bahwa rezeki itu harus dicari. Gara-gara saya bekerja, saya mencari, saya bisa pulang membawa anggur dan anggurnya bisa saya makan sama Anda guru saya." Apa jawaban Imam Malik? "Benar, tapi teori saya juga enggak salah. Enggak usah cari, kalau rezekinya pasti datang. Buktinya saya. Saya enggak kerja bisa makan anggur." Dadi nyuwun saya ora iki kelak wis rezekimu, kowe ora usah ngadeg kebagian. Malah kamu, "Aku, guys, kayak ngopo?" Malah gue kresek barang. Mau ya kok yang ngopo kalau belum rezeki, gak bakal kecap, gak bakal kena. Contoh jodoh itu loh. Dari SMP sampai kuliah pacaran. Pacaran terus. SMP pacaran. SMA pacaran. Kuliah pacaran. Begitu mau nikah, gak jadi putus. Malah akhirnya ngepek tonggo. Peco ngepek konco. Pek lur mesepek dulur. Pek so dipek musuh. Maka saya bilang, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Iya. Curhat matamu, curhat gitu. Iki quote-nya Gus Miftah malam hari ini. Mungkin kamu tidak bisa menikah dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu. Tetapi mungkin kamu akan menikah dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Iya. Itulah kenapa bunda klepek-klepek sama abah. Karena cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki suka gombal. Laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa cewek harus pinter dandan. Nah, ngono kuwi rahasiane. Wirungokno wiji. Mila jangan kaget, kadang-kadang ada laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Mergo cangkeme sing lanang gaweane gombal. Kaya Gus Miftah tak ajar weh. Sopo sing ngomong iki mau? Dialang tenan kok. Ya, sing ijo. Sing entuk rezeki mburine malah. Dah, tak oncal kene ngawakmu sing ngono rezeki mburine, karena kamu terlalu nafsu sama aku. Kula iki wong golek buah mergo seneng kula, mulai nabi kok bengi golek buah sing akeh. Masyaallah api-api Bun, rasa dikake go mulai meneh, Bun. Andarane pasar buah ini yo malah. Okay, jadi nyuwun sewu, kalau sudah datang mesti kena. Contoh begini loh, orang makan begini, tak kayak contoh. Apakah yang di tangan ini pasti rezeki saya? Belum tentu. Loh, contohnya gini loh, tiba. Yang benar-benar rezeki itu apa? Yang sudah masuk ke dalam mulut kita.
Kowe tak ajar lho kowe. Nggong kaya contoh niku, Gus. Iki bener contoh. Yang sudah di tangan saja belum tentu rezeki. Buktinya masih bisa jatuh. Makanan di piring itu belum tentu rezeki, Mas. Buktinya apa? Kadang-kadang sudah dimakan saja masih mutah. Makanya kenapa? Oh, itu tanah saya, rezeki saya. Wah, belum tentu. Maka dikatakan semua adalah titipan. Karena belum tentu. Ini masih bisa jatuh. Nyata cilik. Pilih anggur apa pilih apel, cewek? Apel. Oh, apel. Anggur memang lebih mahal daripada apel. Tapi cewek lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Yeah. Bunda tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Oh, no carane. Yuk nyanyi sak lagu karo bagi jeruk, bare yang mau sahadat kita sahadatin. Ini rong rampung pengajian nih. Ayo lagu apa? Apa namanya? Kolosebo. Rumaksa ingsun lagu ni setengah ya wara kelawan mekak sugeng nganti modar terus primpen di kowe tak paran di nang omahmu. Hai Sarah Raison mulai. Siapa si nyanyi, siapa si nyanyi? Si nyanyi, siapa si nyanyi? Siapa nyanyi? Eh, Galih nyanyi, Galih. Apa? Eh, aku jalo banser. Sing belakang dikasih. Salah ini satu. Yang di belakang sana di jalan kasihan. Banser, banser. Ser. Eh, bocah-bocah laskar orang aji. Ini dibawa ke belakang sana, kasihan. Di belakang. Rasa rebutan. Eh? Kowe njaluk miskin. Ngelang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya sing rasa martiko
agak sini, udah, tarik sini. Tarik sini aja, nanti lagi. Mic-nya sana sini. Mas Timi jadi saksi nih ya. Nanti yang tangan di akte. Satu lagi, dua lagi mic-nya, tiga orang, bareng aja. Pohon semuanya duduk, ini kita mau prosesi syahadat untuk tiga orang malam hari ini. Tenang dulu, niki umat Kanjeng Nabi Muhammad tambah telu medalu menikah, nggih. Santri ambil Quran di atas, tiga. Santri ambil Quran di atas sana. Oh, udah ada, sini. Saksi ini Mas Timi niki, nggih. Nanti dulu kan belum di Islam nggih, kok datang. Perannya bawa sini. Mas Aji kenalan dulu namanya siapa, dari mana? Nama saya kalau Subur Setiaji. Siapa? Setiaji. Setiaji siapa? Subur Setiaji. Subur Setiaji. Ya. Dari mana Mas Subur? Panggilannya Aji apa Subur? Aji. Aji. Ya. Mas Aji dari mana? Dari Magelang. Magelang, agama sebelumnya apa? Saya kelahiran dari agama Muslim. Terus? Terus saya dulu ikut Pakde saya di Bandung. Jadi? Terus saya jadi ikut Pakde saya agama Kristen. Oh, Kristen. Ya. Terus sekarang kenapa pengen masuk Islam sekarang? Ya karena saya merasa mikir rada cedak. Kenapa? Kecewa masuk agama itu. Kenapa kecewa? Ya karena hidup jadi enggak tenang, banyak masalah itu. Tapi iya. Besok kalau kamu masuk Islam jangan menghina agama kamu sebelumnya ya. Iya. Kamu enggak boleh. Orang Islam tidak boleh menghina agama lainnya. Iya. Kamu boleh masuk Islam tetapi tidak boleh menghina sebelumnya. Iya. Itu namanya orang yang tidak bisa move on. Iya. Gak bisa move on. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Gus Miftah dari mana? Dari HP ya. Dari? Dari HP YouTube itu. Dari YouTube? Iya. Wow, wali YouTube. Iya. Wali YouTube. Rata-rata dari YouTube, Mas. Yang kedua, Bapak Rudi. Rudi siapa namanya? Rudi Atmoko. Rudi Atmoko dari mana, Pak Rudi? Dari Perumnas Gebang Baru. Gebang Baru. Agama sebelumnya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenapa pengen masuk Islam? Sekarang usianya berapa Pak Rudi? 52. Kenapa setelah 52 tahun baru pengen masuk Islam, alasannya apa? Saya sudah hampir 17 tahun enggak gereja. Oh, 17 tahun enggak. Kenapa? Gelisah, galau? Iya, gitu. Kenapa? Lalu enggak tahu, pokoknya saya selalu agak dekat aja mic-nya. Selalu apa? Lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di HP. Yang gitu. Dilihat siapa di YouTube? Gus Miftah. Oh, Gus Miftah. Kalau ada suatu kedamaian. Oh, lho cangkeme Miftah bosok ya, ngarep damai kok tak kandani. Sing cangkemmu sok alus ya, senengane ngerasani tanggane. Saya itu sering dibilang, Mas, Miftah ki cangkeme kasar. Keramik itu jenisnya macam-macam ya. Lah keramik yang dipasang di toilet dan kamar mandi, kuwi keramik sing halus napa sing kasar? Ya kelas saya tak toilet saja itu loh. Kasar ora apa-apa, sing penting nyelametke daripada halus malah melesetke. Nggih. Yang ketiga, Bu siapa, Bu? Kartika. Ora sama ayu to, ngene. Oh, Kartika. Bu Kartika dari mana? Bu Kartika dari Sanging Pundi? Oh, Klaten. Aslinya mana? Palembang. Oh, Palembang. Wong kita galau. Oh, galau. Ini wong Palembang tuh orang yang paling kejam sedunia. Kapal selam saja dimakan. Agama sebelumnya apa, Ibu? Terus pindah agama. Pindah agama apa? Katolik. Sekarang pengen ganti Islam. Kenal dari Gus Miftah, dari temannya apa, dari YouTube atau dari kali apa dari WC? Keinginan, enggak, ya keinginan. Terus tahu Gus Miftah dari mana? Oh,
mic-nya dimplok. Angel, angel. Bu, punya suami? Punya suami? Suaminya enggak masalah masuk agama Islam? Pakai mic. Ya. Kamu udah lama enggak pegang mic ya? Suaminya agamanya apa? Oh, Katolik. Enggak masalah nanti kamu masuk Islam. Enggak ada paksaan ya? Kalau Pak Rudi punya istri? Belum. Jomblo. Udah pernah menikah? Belum. Woro. Masya Allah. Ada Joko, namanya Rudi Atmoko. Membutuhkan janda anak limo. Pak Rudi pengen menikah gak? Ya, pengen menikah. Mudah-mudahan jodohnya cepet ya. Amin. Kalau enggak nanti pas Gus Yuta pengajian ning Sarkem awakmu melu. Ning rabi nang londe. Pon. Yuk kita sahadat bareng-bareng ditirukan dari Gus Yuta. Ora sama emak-emak Bu itu udah muni. Nah, cek, Mbak. Coba. Cek. Kurang gede iki mic-nya ya Bapak Ibu iki. Wis gede sih tapi enggak berkualitas. Cek gitu coba. Cek. Loh, kok enggak ada suaranya tadi? Cason. Ini loh, enggak ada suaranya nih mic-nya. Coba, Bu, deket, Bu. Tes. Loh, kemayune tes. Ora ya. Umurnya berapa, Bu Kartika? 54. Oh, 54. Masya Allah. Apa istilah itu ya? Luna Maya. Lanjut usia namun masih manja. Iya. Yeah. Jodohnya kayak gini. Lagi dia bojo kok jodohnya gitu. Ada janda di sini siap-siap untuk Pak Rudi? Ini Pak Rudi ini STMJ. Susah tidur malam Jumat. Lapor. Ayo di dekatkan mic-nya, diterukan bareng-bareng aja. Udah, coba dicek Pak Rudi. Cek. Aji, cek. Oke ya, enggak ada paksaan ya. Belum pernah ketemu Gus Yuta sebelumnya ya. Belum pernah. Saya ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, diturunkan. Ashadu. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Kartika, Mas Rudi dan Mas Aji, setelah dua kalimat syahadat diucapkan, Anda sah menjadi seorang muslim dan muslimah. Amin, alhamdulillah. Selama 52 tahun Pak Rudi, dosa-dosanya malam hari ini semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Seperti bayi yang baru lahir kembali. Amin. Makanya Pak Rudi, Mbak Kartika, Mas Aji doakan kita semuanya Pondok Pesantren Ora Aji dan semua jamaah diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Jadi umpomo kayak gini Pak Rudi, habis adat mati ini langsung surga tak ada. Amin. Neng ojo dhisik rut ojo. Belum menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo aku curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal ya. Insyaallah. Makasih Pak Rudi ya. Ini tak kasih hadiah Al-Qur'an satu-satu ini. Ini untuk Mas Aji. Ini untuk Pak Rudi. Pak Rudi pekerjaannya apa? Rental. Kamu pekerjaannya apa, Le? Oh, buruh enggak apa, buruh itu terhormat daripada wakil rakyat yang korupsi uang rakyat. Ya. Kalau Bu Kartika pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Yuk biasa ibu rumah tangga.
Ya, tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu dari Mas Rudi Atmoko. Oke, di mana ini? Di sini yang menyatakan tanda tangan dan nama terang. Insyaallah. Sama namanya. Terus yang kedua dari Mbak Kartika Afrianti Odila. Jenengmu apik men to yuyu. Mari, mari gini. Tak nama, tanda tangan. Nggih. Nggih. Tanda tangannya kayak menteri. Menteri urusan pria. Oke, terus Mas Aji. Ini Subur Seti Aji. Itu di sini nih, sini. HP apa tadi mana ya? HP. Oh, sudah. Sini, tak tanda tangannya. Ini nanti dokumen ini fungsinya untuk merubah status KTP salah satunya ya. Saksinya Mas Timi satu, saksi satu. Mas Timi ini Muhammad Fatih Timur ini, beliau itu dari kitabisa.com yang biasa melakukan penggalangan dana untuk sosial. Satu lagi Mas Wahyu, sini yuk, kita tangan yuk. Jenengan niku bersyukur loh Bu, Bapak. Setiap pengajian nyakseni wong mlebu Islam, mungkin apa mboten? Bersyukur apa mboten? Jenengan kebagian pahala nih, orang mau nyangkem wae. Jilbabnya coklat, nyangkeman. Sangune kresek. Ya, mergo kula seneng. Dalu menikah. Bocah-bocah ben, wis-wis aku pengen nyanyi lagu Suluku-Suluku Batok. Yo, Isarah. Iso? Ya. Engko nyanyi riyen sak dringe kula langsung ngaji titik meneh. Pokoke dalu menika seneng-seneng agem Kanjeng Nabi nggih. Sedaya atine seneng ora kena susah, sing duwe masalah insyaallah mulih dadi rampung masalahe. Amin. Nggih. Yo, tes suara. Seluku seluku batok batok ela elo si Romo menyang Solo leo lei payung kurang banter seluku itu dipanggil aja mas panggil pisang mas dikini kasih pisang si Romo menyang Solo leo lei payung. Lo 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 bawang mati ora obah yen obah medeni yen urip ayo ngibadah Allahumma Sayyidina Muhammadin ada
sing kompak, sing banter. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi hisolatan daimatan bidawami salatan daimatan. Seluku seluku bando bando hela itu selama menyang Solo leo leo payung no seluku. Go. Majendit lolo lolo bawang mati ora obah yen noba medeni yen urip ayo ngibadah drame tok sing banter Sayyidina Hadadama Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Hadadama fi awami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sallu ala nabi Muhammad. Pokoke atine ayem, ora nduwe duit tetep ayem, urung duwe bojo tetep ayem, duwe masalah tetep ayem, duwe utang tetep ayam. Sapa sing diutang? Sing diutang sapa? Oke men. Tak kei 50.000 nggih jimat ya. Disimpen. Sing tak wenehi sing duwe utang dienggo jimat. Kabeh ngacung dancuk dancuk. Karena terlalu banyak dan kredit maka dianggap tidak jadi. Se mengke dhuwit niki kula bagi rampung ngaji sing diutang mang maju mriki tak kei siji-siji. Nggih. Mengke. Sing ra diutang melu ngaji mulih langsung diutang. Ayo kowe. Tegese duwe utang niku ya minimal lak dienggo mangan ra kuat belas, ngono lho. Kowe utang tapi aku punya utang, Gus. Utang apa? Kredit apartemen, matamu. Cicilan mobil. Cicilan mobil. Andasma. Andasma. Kuwi cara bahasa Inggrisnya your head. Andasmu. Your eyes. You most cangkemmu. Utang bank plecet. Pak Rudi gak punya utang toh? Gak punya. Aji di utang gak? Punya. Berapa utang kamu? Utang untuk apa? Kalau mau alaf itu memang harus disantuni. No, gak tahu jumlahnya berapa disimpan. Bu Kartika punya utang gak? Oh enggak. Utang apa? Utang apa? Mula kamu utangnya sama Sugeng bahaya loh, utang budi dibalas utang bodi. Iya.
Utang budi dibalas dengan body, bahaya. Rapor merem. Yaudah, ini jimat Bu Kartika. Ya. Gue jimat, orang itu gue tuku. Pak Rudinya. Gak boleh, Pak. Apanya? Disimpan aja di dompet, ya. Nyok, gue 5 juta, nyok. Enak amat. Nanti habis ngaji, sing diutang, ini masih tak kayak siji-siji. Selama masih ada gitu. Selama masih ada. Iya. Ku kabeh yo nganu. Lho, kok ilang duitku ndiki mau? Sri Mulat, disai. Sri Mulat. Ngaji riyen nggih, dedek meneh. Jadi ngeten. Kula pengin kita itu betul-betul mencintai dan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara menghormati Nabi itu adalah dengan cara menghormati ahli warisnya. Dengan cara menghormati para keluarganya. Termasuk yang hari ini kita kenal dengan istilah Habib. Habib niku keturunane Kanjeng Nabi sing lanang, lak sing wedok namine Syarifah. Syarifah. Oh, anu jenenge Syarifah niku? Niku lak Syarifah lak jenenge ora mergo keturunane Kanjeng Nabi. Wong lemu lho kemayune. Kalau orang gemuk itu pasti setia. Lah makanya kalau orang gemuk itu pasti setia. Kenapa? Gimana mau ngejar orang lain? Lari aja enggak bisa. Iya. Maka lak ndek bojo lemu insyaallah lah. Mau keloni sak jam sikilmu gringgingen kadang. Kenapa saya katakan demikian? Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihatin. Nasab itu yang mulia, kemuliaan nasab itu dari tiga hal. Yang pertama apa? Al-ingtiha ila Rasulillah ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasab yang langsung nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki nyuwun sewu, lawake dhewe niki wong ahwal kaya kula panjenengan niki ora mungkin iso dadi nasabe Kanjeng Nabi karena sudah terlahir tidak sebagai nasab, kecuali wong wedok. Kalau wong wedok niki masih punya kesempatan. Kok jenengan wong biasa dirabi karo Habib, itu besok anak cucunya menjadi Habib. Tapi jarang perempuan syarifah yang mau menikah dengan ahwal. Ahwal itu di luar Habib. Biasanya mboten purun. Kenapa? Karena begitu menikah dengan ahwal, otomatis nasabnya hilang. Mila nyuwun sewu. Lak Habib, bojone non Habib atau non syarifah itu banyak. Tetapi kalau perempuannya syarifah, laki-lakinya non Habib atau ahwal itu jarang banget perempuan yang mau. Kalau sekedar menikah dengan orang Arab, bisa. Nah, maka saya sarankan bagi para laki-laki yang belum menikah, menikahlah dengan cewek Arab. Kenapa? Karena kalau istrimu marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim, keren toh. Aji udah nikah belum, Aji? Belum. Umurmu berapa? Oh, 23. Insyaallah kamu pulang langsung menikah. Janda anak 5. Lumayan, Ji, lumayan. Nah, pentingnya nasib itu di mana? Nasab itu di mana? A'rifu ansabakum. Kamu harus tahu bagaimana nasabmu. Walaupun nasab itu penting tapi bukan jaminan. Mila kalau kaya kula dhewe ditanya tentang nasab itu kula tersinggung. Saya sering matur ya di mana-mana. Harusnya orang itu malu loh kalau ngomong nasab. Di saat dia punya nasab hebat sementara dia bukan siapa-siapa, kan harusnya malu. Mbahku orang hebat, mbahku kiai, mbahku begini. Sementara di saat dia ngomong, dia bukan siapa-siapa. Maka saya sering mengatakan, kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Maka lah pengen duwe nasab sing apik, caranya bagaimana? Santri, cari istri yang baik. Santri tak kandani ya. Kue sesok kalau mau menikah, tanya kepada calon mertuamu. Pak, ini anak panjenengan dulu ketika nyusu berapa tahun?
Pak, anakmu mbiyen mentile pirang tahun. Loh, itu penting. Kenapa saya bilang, kalau mau menikah tanyakan kepada istrimu dia dulu ketika bayi nyusunya berapa tahun. Ternyata bayi yang mendapatkan ASI selama 2 tahun dan ASI yang tidak mendapat dan bayi yang tidak mendapatkan ASI selama 2 tahun itu secara psikologis berbeda. Kenapa? Karena perintah Al-Qur'an ngasih ASI itu harus 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradhaah. Nyusui itu nduk kudu 2 tahun. Walaupun diselang-seling dengan susu sapi, enggak masalah, tapi ASI-nya harus eksklusif 2 tahun. Jangan anak 5 bulan susune ibune dipedot langsung diganti susu sapi. Itulah alasan kenapa para cowok dilarang menikah dengan sapi, karena saudara sesusuan. Ya, kula ndek anak disusoni 2 tahun. Ya, selek. Kenapa, Bu? Ora metu di planet. Alasannya bukan masalah enggak keluar, tapi selak rebutan karo bapak nih. Ah. Mosok bayi kok mendembako, ya. Bayi kok mendembako. Enggak mungkin Allah itu menciptakan ASI enggak keluar, enggak mungkin. Mosok Gusti lo radil. Keluar enggak keluar tuh biasanya tergantung psikologis ibunya. Maka para suami ketika istrimu menyusui tolong jaga perasaannya supaya susunya tetap keluar cerut cerut cerut. Sengit aku, enggak mungkin. Cewek itu kenapa ASI-nya enggak keluar? Karena biasanya stres. Maka para suami harus paham, istrimu itu dititipi gentong 2 oleh Allah. Usahakan gentongnya itu jangan menjadi gentong yang panas. Karena kalau gentongnya panas, anakmu jadinya emosian. Rungono tenan iki. Duwe bojo nyusone malah mau gawe stres. Laki-laki itu jangan kurang ajar kok. Kalau istri itu luar biasa, kok dapat buah kayak gini? Enggak dimakan kok. Disaki go mulih alasannya apa? Nggo anakku ning omah. Kermah mikir omah. Jajalak lanang, halah halah halah. Itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas itu pasti ibu-ibu. Tujuannya cuma satu, kirmah. Apel, beleng. Pisang, beleng. Anggur, beleng. Sandale kancane, beleng. Tasih ya Allah, jentrek jentrek iki lho. Kenapa ASI itu tidak keluar? Karena biasanya stres. Kalau kemudian perasaan seorang istri yang sedang menyusui dibuat seneng, happy, karepe nopo dituruti, niku lancar. Makanya kenapa istri itu biasanya rela badannya gemuk asalkan ASI-nya keluar. Mila awakmu ketika nyusui rasa diet-dietan, mangano sing okeh. Ben susune okeh. Bojomu kan ngempet dhisik. Malah kamu gantian anak, suami, padahal suamimu ngerokok. Begitu bar dinggo bojomu, dinggo anakmu, ya anakmu keracunan rokok. Untung anak reso ngomong, ngomong miso, dancuk rokok iki. Susu ambune rokok gitu loh. Oh tau? Piye jal niku? 2 tahun bapakne sabarin. Coro Imam Syafi'i wudu dulu. Arep nyusoni anak, neng. Wudu dhisik ya nak, begitu wudu baru susoni. Begitu wudu, nyuwun sewu. Nyusoni niku apike kiwa terus, tengen terus apa selang-seling kiwa tengen? Sing apik selang seling. Tengen sisik baru kiwa, kiwa tengen. Aja mung kiwa tok tengene ra dienggo, akhire dilek gedhe cilik. Mila awakmu rasa kaget kok bojoku susune beda iki. Sing siji gedhe, sing siji cilik. Keseh.
Aku deseng tengen nih. Loh, ini kita nonton nih. Oh pengalaman matamu, ya pengalaman aku duwe anak duwe bojo kok. Masa pengalaman sama kamu? Emangnya aku cowok apaan? Kenapa jenenge susu? Mergo jumlahe loro, susu. Lak siji su. Su. Kenapa susu putih? Lah ngapa? Mergo coklate ngumpul nang tengah. Kok ngerti, ngerti kula ngelatih ibu-ibu si Ajeng Yusoni niku. Latihan sik, Bu. Ben ra kaget. Yang jelas cowok itu seperti soda. Soda, soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya, walaupun kecil. Apa kok kecil gitu? Sodane iki lho maksudnya kegembiraan iki kecil. Duh. Jadi kalau walsuli nggih, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Mila saya sendiri kalau ditanya nasab, Gus minta anake sapa, mbahe sapa, kula tak janjane isin. Lah ora kepepet, banget kula akhirnya ramatur. Apa sih pentingnya kita ngomongin nasab niku nyuwun sewu, supaya kita bisa menghormati orang tua kita saja. Tapi jangan pernah kemudian Anda membangga-banggakan siapa bapak ibunya. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Ono kolone nasape api tapi nasibe elek. Ono kolone nasape biasa tapi nasibe api. Mila jenengan ngoten niki ya. Pengajian seperti ini diniati tirakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena bagaimanapun juga kalau mengajar seorang perempuan itu sama halnya mengajar sebuah generasi. Saya mengajar seorang laki-laki, saya berarti mengajar hanya seorang saja. Tapi ketika saya mengajar seorang perempuan, sama halnya saya mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dikatakan al-jannatu tata aqdamil ummahat, surga itu tetap di bawah kaki ibu. Niku juga termasuk hadisnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane ibu. Karena hari ini banyak ibu kelakuannya tidak mensurgakan anak. Contohnya apa? Anak 5 bulan diganti susu sapi, padahal anaknya masih butuh susu ASI. Sing salah siapa? Termasuk bojone. Mergo ora sabar selak gantian karo anake. Kontrak erung rampung kok nyelo-nyelo. Mila ana tokoh wayang niku sing ora tau nyusu belas niku ya ana. Buta cakil. Ha kok mboten. Ora nyusu tenan ya nek mbokne entek. Oh buta cakil nyusu copot sak dudukane. Buta cakil iku matinya kenapa Pak Sugeng? Karo Janaka. Enggak. Perkudara. Ora. Buta cakil matine ora karo Janaka ora karo Perkudara. Karena tenggelam dengan air ludahnya sendiri. Karena mencuh balik, cuh balik kan ngene, geng. Oh, buta cakile bodho. Kudune sangu kane bu. Begitu mlumplok templake plek. Leres rasah itu. Nek ora ya buta cakil mentil tenan cuwil. Niki nggih. Nah, berkaitan dengan nasabnya para nabi, awake dhewe hormat mawon. Kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus? Hormati Habibnya, enggak usah diikuti pendapatnya. Karena enggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya, apalagi yang bertentangan. Maka dalam kaidahnya apa? Dikatakan al-hurmatu khairu minat to'ah. Hormati sosoknya, tetapi jangan taati kelakuannya. Iki Habibnya nakal, hormati, tapi jangan ikuti. Dulu orang bilang, Gus Miftah itu benci Habib Rizik. Sopo sing kondo. Saya di Arafah, di Mina, pas malam lempar jumroh, kulo nginep teng Mina. Kulo ketemu kali Habib Rizik, kulo foto. Saya hormati beliau. Kalau toh kemudian saya berbeda pandangan dengan Habib Rizik, itu yang salmawon. Gak ada jamannya Gus Miftah yang membenci Habib Rizik. Gak boleh, Banser gak boleh. Benci dengan semua habaib, termasuk Habib Rizik. Walaupun kita tidak sama dengan beliau. Jangan ikut-ikutan mencaci maki. Hak kita apa mencaci para Habib? Itu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan Habib. Aku senang sama Habib ini, enggak suka dengan Habib itu. Kamu itu bukan Habib, kenapa banding-banding ke Habib? Habib itu artinya apa? Orang yang pantas untuk dicintai. Maka saya bilang, Gus Miftah sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik, berarti enggak suka. Nanti dulu.
Bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat. Saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat. Dulu kan hormat, baru taat. Contoh yang paling gampang ngeten. Sugeng ki santri kula. Subuh, Sugeng ngimami salat subuh. Sugeng nolak. Mboten Gus, jenengan mawon sing ngimami. Begitu Mas Sugeng bilang, mboten, tidak, berarti dia tidak taat dengan perintah saya. Tidak taatnya Mas Sugeng kenapa? Karena hormat dengan saya. Jenengan mawon Gus. Begitu saya jawab tidak, berarti Sugeng mboten taat. Tapi tidak taatnya karena hormat dengan saya. Mboten kiai jenengan saja ingin mami salat subuh. Cara paling gampang, ibu-ibu isu-isu masak. Bojone macul. Pak, sarapannya sudah mateng, ayo sarapan. Suaminya bilang, saya belum selesai macul, Bu, ibu sarapan dulu. Kalau ibu paham dengan kalimat ini, hormat lebih didahulukan daripada taat, ibu bilang, enggak pak, saya nunggu jenengan ikut makan. Kalau jenengan belum makan, saya tidak akan makan. Itu namanya hormat lebih didahulukan daripada taat. Orang kok, pak, sudah mateng, ayo makan. Bu, sampean dulu yang makan. Oke, ceniningan tak kandani. Tunggu suaminya. Kayak bunda ini. Bahaya sarapan. Bunda dulu, kalau ngentosi abah, saya nunggu abah. Gitu caranya. Le, solekah bojoku kok. Sedino sholawat 15 ribu kali. Awakmu berapa kali? Bunda itu sehari sholawat 15 ribu kali. Jadi cangkemnya ngedumel tok. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Malam lo jam 12. Artak kelo nih. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Coba dicek tuh tasbihnya udah berapa sekarang. Enggak pernah lepas dari tasbih. Mau dioperasikan kanker saja masih sholawat ala Muhammad. Sampai dokter yang gumun kok. Duh. Begitu cintanya dengan Rasulullah. Maka apapun masalahmu hari ini, perbanyak sholawat. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidi wa walidi. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman, sehingga kamu mencintai aku Rasulullah, lebih dari mencintai orang tuamu dan keluargamu. Mila ibu-ibu ditanya, Bu, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa suami? Nabi! Kalau yang jawab suami, lah bojomu ki sapa? Wis tungkae mletek-mletek. Gajine ra sepira. Ngentutan. Turung ngiler, ngileran. Suami tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa istri? Jawab, Nabi. Nabi pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Bagaimana tidak menjengkelkan? Ngaji di depan tungkae slonjor ke. Ya Allah meletek-meletek tungkae. Wah, ora meng tungkae sing meletek. Trijine ya biar lho. Nabi pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi enggak bisa ditukar, istri macam-macam tukar. Apa kok? Tombok kayak biru. Tombok, Bu, sarkem matamu kok sarkem gitu? Sarkem kayak ngerental ya. Iki ngomong sarkem, jangan-jangan alumni sarkem ini. Ya, pokoknya kuwabeh hari ini kita cinta Rasulullah, hati ini bahagia, happy, insya Allah masalahnya rampung. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habib likulli halim minal ahwali mughtahimin maulaya sal lim daiman abadan ala habibika khairil khalki kulli min huwal kali tangannya diangkat dibayangke masalahe napa mawon rampung kanthi asmanipun Kanjeng Nabi amin diangkat ya Rabbi Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami
Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Lebih khusyuk. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habib likulli halim minal ahwali mugtahimin maulaya sal hasbi rabbi jalla lebih khusus lagi hasbi rabbi jangan pulang sebelum berdoa ma fi qalbi jadikanlah lantunan solawat, lantunan asma-asma Muhammad malam hari ini ya Allah, yang kami baca dengan sepenuh hati ya Allah, karena kerinduan kami kepada baginda Nabi ya Allah, menjadi saksi ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang mencintai Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang sangat menyayangi Nabi-Mu ya Allah, dan menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Rasul-Mu pernah mengatakan kepada kami, ya Allah. Almar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah, ya Rabb, sungguh kami mencintai Nabi-Mu. Sungguh kami menghormati Nabi-Mu. Sungguh kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu. Sungguh kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Nabi, ya Allah. Menjadi wasilah kami bersama Nabi di surga, ya Allah. Menjadi wasilah bagi kami, ya Allah. Bersama Rasulullah di Padang Mahsyar, ya Allah. Menjadi wasilah bagi kami ya Allah, diakui sebagai umat Nabi-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb.
demi kemuliaan nama Muhammad, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini, ya Allah, dengan beribu masalah yang dimilikinya, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, dengan asma Muhammad, ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad, ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan gelisah, ya Allah, dengan asma Muhammad, Engkau bahagiakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun malam hari ini yang punya kesulitan ekonomi, ya Allah, demi asma Muhammad, ya Allah, Engkau baiki ekonomi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun malam hari ini yang mempunyai cita-cita yang belum terkabulkan, ya Allah, demi asma Muhammad yang mulia, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan cita-cita kami, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah, kabulkan semua keinginan baik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, demi asma Muhammad yang mulia, ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula, ya Allah, kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ketika Engkau mengutus Izrail menjemput kami, ya Allah, jadikanlah akhir kalimat kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang khusyuk, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wakhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bareng-bareng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali untuk semua hajat kami, ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta khairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.